begini tuh Ceng. Hidup gua teh berat. Gua cerita cuma sama kamu. Karena gua tahu kamu tuh orangnya lebih bisa memahami. Gua gak bisa cerita sama Dadang Pancong. Gua teh punya banyak cucu, Ceng. Banyak cucu. Cuma dunia kita teh sudah berbeda. Kalau gua cerita sama mereka, cerita gua itu bukan cerita yang ingin mereka dengar. Gua cerita tentang perjuangan. Mereka maunya cerita kartun. Gua cerita wayang golek. Gua cerita, gua nonton wayang golek di tengah sawah. Mereka ketiduran. Begitu mereka cerita ke gua, gua teh cuma senyum. Gua gak paham mereka cerita apa. Mereka teh cerita Superman, Batman, Spiderman. Akhirnya kita cuma menyusahkan anak-anak, Ceng. Ya kayak begini, gua sakit, anak-anak repot, gua nggak kasih tahu mereka, kita dimarahin. Gua tuh cuma takutkan satu hal. Gua gak takut sakit apapun. Gua gak takut. Gua cuma takutkan satu hal. Gua tidur, gua bangun, ternyata gua sendirian. Gua pengen ngobrol, gak ada yang diajak ngobrol sih. Ceng, gua nggak tahu, tapi gua nggak pengen kamu nanti seperti gua. Kamu teh kalau cari istri, cari teh yang sayang sama kamu, ya. Sebab kalau kamu cari istri berdasarkan paras, jangan Ceng, jangan. Nanti kalau tua, semuanya juga keriput, Ceng. Sebab kalau kamu nanti sudah tua, akhirnya yang tersisa ya cuma kamu dan istri kamu. Iya, Pak. Iya. Soal Lela. Jangan pikirin kecantikannya. Biar itu nanti gua yang pikirin, ya. Iya, Pak. Gua tuh bisa aja. Kemet. Hati-hati. Biarpun orangnya kecil, pendek. Tapi licin seperti belut. Suka main belakang. Iya bro, udah bro, saya tenang aja. Pejuang cinta itu gak pernah kalah bro. Tetap semangat bro. Eh bro Ceng, besok Iko pulang. Iko pulang.